Assalamualaikum, jumpa lagi dengan podcast KBR Riyad, Ahlan KBR Riyad. Saat ini bersama Bapak Suseno Hadi, Bapak Atase Tenaga Kerja KBR Riyad. Apa kabar Pak Suseno? Alhamdulillah, tamam. Tamam, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini, kita akan berbincang dengan Pak Suseno tentang seputar tenaga kerja. Ini isu yang menjadi perhatian banyak orang, Pak. Iya, betul. Semua orang di WNI khususnya, di KBR Riyad ini, pasti mereka itu concern dengan isu ketenagakerjaan. Yang mana Bapak sebagai atas tenaga kerja, itu orang yang paling tepat untuk ditanya tentang tenaga kerja. Sebelum kita bicara tentang tenaga kerja, Pak Suseno ini gelar akademisnya filosofi dokter ya Pak ya, S3 Pak ya. Nah, bicara tentang filosofi ini, kita akan mulai pertanyaannya, ngobrol-ngobrolnya tentang apa itu filosofi kerja Pak Suseno. Iya, terima kasih. Senang sekali saya bergabung dengan podcast ini. Jadi kalau bicara tentang filosofi kerja, kita selalu berpikir tentang rational background, kenapa seseorang harus bekerja. Ya. Ketika itu kita adopsi pada level individu, maka umumnya sebagai warga yang memiliki agama dan beragama muslim khususnya untuk di Arab Saudi, pasti nanti filosofinya adalah untuk mengabdi, ibadah. Iya, tapi lebih daripada itu, kalau kami melihat sebagai pemerintah, filosofi kerja itu harus diterjemahkan lebih luas lagi. Artinya harus dilihat dari kacamata kenapa pemerintah menganjurkan untuk bekerja dan memberikan hak kepada warga negara Indonesia untuk wajib mendapatkan pekerjaan. Wajib ya? Wajib. Berarti tugas pemerintah itu wajib menyediakan lapangan pekerjaan. Setidaknya demikian. Jadi wajib menyelenggarakan upaya-upaya supaya masyarakat itu bisa bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 bahwa tiap-tiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, kata bagi kemanusiaan ini yang harus digarisbawahi bahwa kerja yang benar adalah kerja yang harus sesuai aturan. Kerja yang harus mau diatur, kerja yang harus menggunakan aturan. Demikian. Okay. Berarti memang sudah ada di landasan undang-undang dasar ya Pak ya? Iya. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Betul. Kalau di agama itu wajib tuh, kalau tidak dilaksanakan berdosa berarti Pak. Demikian ya. Karena harus dilakukan ya Pak ya. Iya. Nah, terus ya, bicara tentang pekerja migran Pak. Kita kan semua di sini, di Arab Saudi ini, hampir sebagian besar warga negara Indonesia adalah pekerja migran. Betul. Baik itu yang di sektor rumah tangga maupun sampai di perusahaan. Yeah. Itu bagaimana Pak cara untuk menjadi pekerja migran khususnya bagi penonton yang ada di Indonesia baik, Pak ya. Baik. Jadi kalau bicara pekerja migran Indonesia, maka kita tidak boleh melupakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang apa itu, tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Nah, di situ diatur berbagai hal, tata cara tentang bagaimana seseorang itu mendapatkan pekerjaan dan upaya-upaya pelindungan apa yang mereka wajib dapatkan untuk menjadi pekerja migran yang baik. Ya. Jadi ada tiga jenis perlindungan kalau berdasarkan undang-undang tersebut, yaitu perlindungan sebelum bekerja, itu adalah pelindungan-pelindungan administratif dan sosial saat mereka masih berada di tanah air. Kemudian perlindungan saat mereka bekerja, yaitu perlindungan saat mereka bekerja di negara perwakilan. Kemudian yang terakhir adalah perlindungan pasca mereka bekerja, itu perlindungan rehabilitasi dan sosial untuk bisa hidup layak. Demikian. Oke Pak. Jadi kalau seseorang nih Pak, katakanlah dari sebuah daerah di Indonesia, ingin menjadi seorang pekerja migran, mencari pekerjaan di luar negeri,
itu step-stepnya, langkah-langkahnya bagaimana Pak? Ya, yang sesuai dengan aturan ya Pak ya? Baik, ya. Nah, langkah-langkah tata cara mereka menjadi pekerja migran ini juga diatur sebagai turunan Undang-Undang 18 tadi, ada Permenaker nomor 9 tahun 2019 tentang tata cara penempatan PMI ke luar negeri. Ya. Nah, seseorang salah satunya di dalam peraturan tadi diatur bagaimana cara seseorang itu mendapatkan pekerjaan. Pertama, menurut saya kalau seseorang ingin mendapatkan pekerjaan, dia harus melihat diri sendiri dulu, kompetensi apa yang dimiliki. Selain kompetensi, dia juga wajib berumur 18 tahun ke atas. Kurang dari 18 tidak bisa? Tidak bisa, yaitu udah syarat undang-undang. Kemudian dia setelah memiliki informasi, dia harus mendapatkan informasi pekerjaan di mana dia akan bekerja. Kemudian dia juga harus mendapatkan tentang informasi tentang hak dan kewajibannya dalam bekerja, yaitu diwujudkan dalam perjanjian kerja atau kontrak kerja. Jadi orang harus paham sebelumnya, jauh-jauh hari sebelum dia jadi pekerja, dia harus memahami itu. Setelah itu baru dia mencari informasi tersebut, itu bisa pada dua cara. Bisa mencari melalui web, dia bisa menjadi pekerja mandiri, atau pekerja yang difasilitasi oleh pemerintah melalui program G2G. Okay. Ya. G2G itu artinya government. Government to government, betul. Antar pemerintah. Antar ya, pemerintah, ya. Itu baik dari BP2MI di Jakarta atau di layanan terpadu satu atap di daerah-daerah. Okay. Itu Kemenaker ada banyak informasi tentang pekerja itu. Nah, setelah dia mendapatkan semuanya dan dia telah berhubungan dengan calon pemberi kerja, maka tidak lupa mereka dia harus mendaftarkan dirinya ke jaminan sosial ketenaga kerja, BPJS ketenaga kerjaan. Iya. Supaya terlindungi sebelum bekerja dan saat dia bekerja. Itu untuk semua pekerja apa ya? Untuk semua pekerja. Baik yang di rumah tangga maupun yang di baik, perusahaan. Betul, betul. Okay. Jadi kalau kita bicara skemanya, itu kan ada 5 jenis ya penempatan itu. Dan nanti akan terserah PM itu akan memilih pada skema yang mana. Yang pertama adalah penempatan, pola penempatan G2G atau government to government. Ini biasanya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah luar negeri sudah memiliki MOU. Okay. Jadi ya, bisa mendaftar melalui pola itu. Yang kedua, private to private, yaitu lembaga penempatan berbadan hukum di Indonesia dengan lembaga berbadan hukum di luar negeri. Atau perusahaan, Pak ya. Betul, perusahaan. Betul. Kalau di Saudi sebutnya syarikah ya. Syarikah, okay. Ya, itu jadi berbadan hukum. Itu nanti polanya akan tetap melibatkan pemerintah di Indonesia maupun pemerintah di perwakilan, dalam hal ini KBRI. Yang ketiga, pola penempatan ini ada namanya untuk kepentingan usaha sendiri. Jadi kalau ada suatu perusahaan besar yang ingin membawa tenaga kerjanya ke luar negeri, itu juga diperbolehkan. Ada aturannya nomor 10 tahun 2020 itu, PP Perpres nomor 10 tahun 2020. Nah, kemudian ada lagi. Maaf Pak, maksudnya usaha sendiri itu contohnya seperti apa? Contohnya misalnya saat itu ada Wijaya Karya, PT Wijaya Karya Konstruksi, dia mendapatkan kontrak untuk membangun sebuah jalan besar di Aljazair. Okay. Nah, saat itu Wika membawa pekerja-pekerjanya, tentunya dengan izin sesuai perpres yang tadi, untuk dibawa ke Aljazair dan bekerja di sana. Itu yang kepentingan untuk usaha sendiri. Jadi ya, ini bukan berarti rekrutmen pribadi gitu, bukan Pak? Bukan, ya? bukan. Ini perusahaan. Ya. Kemudian yang keempat ini ada G2P. G2P itu government to private. Pemerintah ke bisnis. Pemerintah ke syarikah. Ke syarikah, ya. Itu tetap juga mengacu pada peraturan pemerintah yang ada, dan rigid juga peraturannya di sana, ingin memastikan bahwa aspek-aspek pelindungan itu dapat dilaksanakan secara optimal.
Contohnya apa, Pak? G2P. Contohnya G2P yang sekarang akan difasilitasi itu adalah misalnya perawat. Perawat. Kemudian bocor di Jerman, ya, itu di Saudi contohnya di Saudi saat ini yang G2P sedang akan dirintis. Ya. Jadi belum ada, Pak, ya. Belum ada. Malah yang ada terbalik ini di Saudi ini P2G malah. P2G. Dari private dari government. Indonesia to government, karena memang sedang mengalami peralihan, ya, berproses. Nanti ke depan saya yakin G2P itu akan ada. Yang terakhir ini penempatan mandiri perseorangan itu tadi. Jadi kalau PMI yang sudah yakin pada kompetensinya, syarat-syaratnya dia sudah penuhi, dan dia bisa mendaftarkan diri untuk bekerja langsung ke luar negeri dengan berhubungan langsung dengan pemberi kerja, tetap mereka ini diwajibkan untuk melapor pada pemerintah di Indonesia sebelum pemberangkatan maupun kedatangan di Saudi. Oke, kalau di Saudi ini dari 5 pola penempatan ini mana yang paling sering dipakai, Pak? Yang paling banyak saat ini adalah P2P. 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 Yang kedua adalah perseorangan. P2P ini adalah private to private dari perusahaan Indonesia, iya, kerjasama dengan syarikat di Saudi. Betul. Atau yang mandiri perseorangan. Betul. Tapi kita tahu bahwa moratorium masih berlaku, ya, Pak Suseno? Iya, iya. Ya. Itu bisa jadi ceritakan gimana? Moratorium Kepmen 260 tolong nanti koreksi ya, 260 tahun 2015 itu tentang pemberhentian sementara pengiriman tenaga kerja sektor domestik pada pengguna perseorangan, khusus untuk domestik pada ini pengguna perseorangan. Domestik perseorangan, domestik perseorangan ini maksudnya mereka yang akan bekerja pada individu-individu, hanya individu yang tidak berbadan hukum. Ya, jadi pada keluarga, pada nama-nama tertentu yang membutuhkan di sini sebagai pembantu rumah tangga. Supir, nah, ini jenisnya banyak di Saudi ini ada 12, ya. Tapi yang sering direkrut di Indonesia ini ada 5 atau 6, ya. Salah satunya adalah pekerja pembantu rumah tangga, kemudian ada penjaga rumah, child care workers atau pengasuh anak. Kemudian ada pengasuh orang tua. Nah, itu sampai saat ini masih belum dibuka. Dan aturannya baru disepakati antara pemerintah RI dengan Saudi melalui sistem penempatan satu kanal. Yang SPSK. Yang ditandatangani di tanggal 11 Agustus 2022 lalu. Oke, berarti sebetulnya sejak 2015 sampai tahun ini, ya, itu tidak ada penempatan. Tidak ada penempatan. Tidak ada penempatan. Sedang SPSK yang ditandatangani di 2022 kemarin itu adalah pilot project. Artinya penempat limited placement. Jadi hanya 6 bulan waktunya. Dan hanya untuk 5 wilayah yang targeted untuk di penempatannya itu. Kemudian juga wilayah di Arab Saudi. Di Arab Saudi, Mekkah, Madinah, Khobar, Damam, dan satu lagi Riyadh. Ya. Itu limited placement yang nanti akan dievaluasi tiap 3 bulan dan nanti akan diputuskan pada saat 2 tahun selesai masa kontrak apakah SPSK ini akan berlanjut atau tidak. Dan untuk catatan, SPSK di penerapan pilot project SPSK di Arab Saudi ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan untuk penempatan di Timur Tengah lainnya. Okay. Ada 2. Jadi 2015 Menteri Tenaga Kerja RI menyetop penempatan untuk domestik perseorangan ke Timur Tengah. Seluruh Timur Tengah. Tidak hanya Arab Saudi. Jadi sejak 2015 sampai 2022, 7 tahun itu, Pak. Ya. Tidak ada penempatan, ya, tidak, Pak. Tidak ada penempatan. Untuk perseorangan. Tidak ada. Dan tapi faktanya masih tetap banyak, Pak, ya. Iya, demikian, karena memang di supply dan demand-nya cukup tinggi dan memang perlu kerjasama lintas
institusi yang kuat untuk mewujudkan komitmen ini. Oke, tadi SPSK juga belum berlaku sekarang Pak ya? Sampai saat ini TA-nya sudah ditandatangani dokumennya. Namun secara teknis penempatannya kira-kira baru akan dimulai di November 2022. Karena sistem channel yang akan digunakan untuk pola penempatan, kalau di Saudi akan menggunakan sistem Musanet, di Indonesia menggunakan sistem siap kerja. Ini belum online itu Pak. Online. Ini belum terhubung 100%. Oke, itu berarti akan ada hal besar itu Pak ya. November ini ya. Tahun bulan depan Pak. Ya. November 2022 ya. Akan dimulai pilot project untuk penempatan kembali. Betul. Tenaga kerja Indonesia domestik perseorangan. Betul. Di Arab Saudi. Betul. Melalui channel yang sudah di set up itu. Di Saudi namanya Musanet. Musanet di Saudi, di Indonesia siap kerja. Dan ini sistemnya ini kan memungkinkan untuk supply dan demand. Jadi tidak ada pembatasan, namanya juga uji coba. Nanti demand dari kebutuhan Saudi berapa, nanti akan di-matchingkan dengan supply yang ada di Indonesia melalui siap kerja itu. Oke, ini penting ini Pak. Berarti ya. Resmi nih Pak ya? Resmi. Resmi. Berarti yang melalui channel SPSK, Musanet dan siap kerja, ini adalah tenaga kerja yang legal. Khusus domestik. Khusus domestik, betul-betul. Khusus domestik. Jadi nanti mbak-mbak di Indonesia, ibu-ibu juga bisa menggunakan channel ini. Iya, saya kira demikian. Namun nanti saya yakin akan ada penjelasan teknis khusus ya. Bagaimana nanti mereka bisa mendaftar melalui siap kerja. Walaupun sekarang sudah dimulai registrasi untuk siap kerja, itu bisa diakses di website-nya Kemenaker, itu ada. Nanti untuk registrasi siap kerja, dan di situ akan berlangsung nanti prosesnya, akan ada penjelasan sendiri. Website-nya? Apa ada? Kalau website-nya kemenaker.go.id kalau nggak salah ya. Website ya. kemenaker.go.id. Kalau untuk lebih memudahkan, nanti search saja di Google, tulis di situ aplikasi siap kerja. Aplikasi, ya. Jadi menggunakan aplikasi juga ya, Pak ya. Aplikasi siap kerja. Aplikasi siap kerja, wah menarik semua itu, Pak. Semua. Nah, terus kalau misalnya sekarang nih Pak, faktanya sejak 2015 ya. Sampai 2022 ini masih banyak tenaga kerja di Indonesia. Ya. Bisa saya bilang tenaga kerja nggak Pak ya? Dikirim ke Saudi, itu bisa pakai kata tenaga kerja? Iya, ini menarik sekali nih pertanyaan ini. Kalau by definition per undang-undang 18 tahun 2017 bahwa siapapun atau warga negara yang mendapatkan penghasilan di luar negeri itu bisa dikatakan sebagai pekerja migran. Namun apakah ini website siap kerja. Jadi siap kerja. Anda bisa nanti masuk ke sini, mencoba daftar sekarang, registrasi, dan ikuti prosesnya. Ya. Saya sendiri juga belum pernah membrowse ini ya, karena mungkin ini khusus untuk mereka yang akan bekerja. Namun demikian kami ada dokumennya, buku teknisnya untuk bisa masuk membrowsing pada siap kerja ini. Jadi nama website itu siap kerja kemenaker.go.id. Ya. Ini bisa nanti di browsing sendiri Pak ya. Ya. Untuk melihat-lihat bagaimana penempatan pilot project ke Arab Saudi untuk sektor domestik perseorangan. Ya. Dan saya untuk siap kerja ini tidak hanya yang tadi saja ya, tetapi ini nanti meliputi semua pekerjaan yang formal maupun informal. Tetapi dalam sistem nanti sudah ada pemisahan mana ini kategori yang domestik, mana yang komersial industri. Seperti apa sih Pak formal? Istilah formal dan formal ini memang menarik. Ini tidak ada. Ini hanya kesepakatan konvensional. Industri kalau di Saudi menyebutnya adalah sektor komersial, komersial sektor. Kalau domestik ya domestik sektor. Kalau komersial sektor ini adalah bekerja pada industri-industri yang terdaftar oleh pemerintah, yang diawasi oleh pemerintah. Jadi misalnya ada perusahaan rumah sakit, ya perhotelan, formal. Itu formal. Itu formal ya industri manufaktur gitu. Kalau domestik kan jelas domestik ya
pekerja yang akan bekerja pada perseorangan. Kalau tenaga kerja kita yang di sektor perminyakan itu ya, formal pasti Pak. Itu pasti formal. Itu formal. Dalam terminologi yang digunakan oleh Saudi itu formal. Iya. Ya, dan itu kebanyakan pekerja mandiri. Pak, sejak 2015 sampai sekarang 2022 kita dalam proses yang masih abu-abu berarti Pak ya. Ini tenaga kerja kita ini tidak ada yang dikirim secara formal. Tapi pada faktanya banyak sekali yang bekerja pada rentang tahun itu di Arab Saudi. Yeah. Terus apa saja yang dilakukan sebetulnya oleh pemerintah Pak dalam hal ini, baik dari di daerah maupun di pusat atau di luar negeri yang dilakukan untuk melindungi pekerja migran? Iya, iya. Ya, sebetulnya sejak 2015 ini tidak ada kata abu-abu lagi. Tapi secara formal memang sudah resmi dilarang. Oh, dilarang. Ya, dilarang. Jadi kalau ada upaya-upaya pengiriman dalam sektor itu, berarti memang menentang aturan. Dan itu baik dari Indonesia ada tindakan-tindakan, dan dari kami pun juga ada upaya-upaya pelaporan untuk ditindak. Oke, yang ilegal berarti Pak? Iya, iya, iya. Karena biasanya pelakunya kan memang banyak pada faktor individu ini ya. Jadi agak sulit mungkin bagi pemerintah di Indonesia untuk mengejarnya. Walaupun juga ada pihak-pihak lain yang membantu yang kami tidak bisa pastikan begitu. Tapi yang jelas upaya-upaya penempatan sektor domestik ini secara resmi dilarang oleh pemerintah. Okay. Ya, beberapa kali PP2MI mengadakan penggerebekan, juga pihak Kemnaker penggerebekan, ada yang ditangkap. Kemudian kalau ketahuan kami misalnya, ya, mereka sudah datang di sini dan terverifikasi melalui visanya itu siapa pengirimnya, perusahaan siapa yang mengirim, itu kami laporkan ke Jakarta untuk dilakukan tindakan. Lantas apa yang dilakukan oleh pemerintah Pak, baik di Indonesia maupun wakil pemerintah di Arab Saudi untuk melindungi orang-orang itu? Mereka itu kan datang ilegal ya Pak ya? Iya. Apakah berhak mendapatkan pelindungan juga? Oh iya, saya yakin setiap warga Indonesia yang sudah berada di luar negeri ini wajib kita lindungi kalau hak-haknya memang dilanggar. Jadi memang kami, saya kira kehadiran KBRI termasuk staf-staf teknis ini adalah dalam upaya melindungi warga negara Indonesia untuk memastikan hak-hak hukum mereka tidak dizalimi begitu. Sekalipun jadi, mereka datang ke sini dengan cara yang tidak prosedural. Sudah, namun demikian upaya-upaya perlindungan yang kami lakukan tadi juga ada batas-batasnya. Perlindungan itu ya, ada batasnya. Ada batasnya, yaitu ada batasan-batasan ya. Kalau batasnya kan memang itu ya, relatif. Tapi kalau batasan formal itu di Permenlu 5 tahun 2018 tentang upaya perlindungan warga negara itu ada 3 prinsip, nanti coba dicek. Yang pertama, bahwa perlindungan itu harus diarahkan pada siapa yang bertanggung jawab, yang dikejar itu yang akan bertanggung jawab melakukan pelanggaran, baik yang ada di penempatan maupun yang ada di tanah air. Siapa yang mengirim Pak? Entah itu yang mengirim atau yang ya memperjalankan dan sebagainya. Kena semua itu Pak ya? Ya, itu wajib diupayakan. Yang kedua, pemerintah atau KBRI tidak berhak untuk mengambil alih resiko dari dampak hukum yang ditimbulkan warganya. Jadi kalau warganya itu melanggar suatu aturan kriminal misalnya, kami hanya memastikan pendampingan bahwa hak-hak hukum mereka tidak dizalimi. Jadi bukan berarti KBRI yang bertanggung jawab betul, ya, Pak, untuk betul, tindakan kriminal warga betul, negara Indonesia. Betul, betul. Yang ketiga, tetap tadi kita taat pada
asas-asas hukum internasional dan nasional yang berlaku sesuai konvensi. Jadi tetap KBRI maupun KJRI perwakilan ini adalah last resort, Pak. Last resort. Last resort itu adalah pihak terakhir. Betul. Yang betul. Itu mengupayakan untuk pelindungan warga negara. Iya, iya, kita mengoptimalkan pelindungan warga negara ini dengan berbagai cara dan memastikan bahwa hak-hak hukum mereka itu tidak terpenuhi lah begitu. Tidak terlanggar, tidak terlanggar, tidak terpenuhi hak hukumnya itu. Betul. Ya, dan mengusahakan memang yang terbaik buat warga kita gitu. Oke, baik. Lantas tadi Bapak sudah menyinggung juga tentang kewajiban tenaga kerja lebih luas lagi adalah WNI. Ya. Apa saja Pak hak-haknya dan kewajibannya betul, ketika di luar negeri? Betul. Ini beberapa hal yang jarang diingat ya menurut saya. Mudah di ini kan, tapi jarang diingat. Di Undang-Undang 18 2017 itu sudah diatur betul itu. Jadi kewajibannya itu lebih sedikit daripada haknya. Haknya banyak. Haknya lebih banyak. Loh, haknya lebih banyak. Ya. Kalau nggak seimbang dong, Pak. Ya, itulah. Tapi itu artinya mungkin pemerintah lebih care ya terhadap karena kalau pelindungan PMI ini kan termasuk juga pelindungan ketenaga kerjaan. Jadi haknya lebih banyak memang Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Nah ini mungkin ini bisa kita jadi ingatan bersama ini. Bahwa setiap PMI itu memiliki kewajiban yang harus diingat ini. Yang pertama adalah, ada empat ya. Yang pertama, wajib menaati peraturan perundangan. Baik itu di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Tunduk jadi, pada aturan. Tunduk pada aturan, karena itulah filosofi kerja yang sebenarnya itu seperti itu. Kalau kerja, mau kerja yang baik, ya harus kerja sesuai yang sesuai aturan. Kerja yang berarah pada aturan, yang pada aturan itu pada di negara penempatan. Jadi tidak boleh semaunya sendiri atau keinginan sendiri. Mentang-mentang bekerja itu adalah hak setiap manusia, terus mempergunakan hak tanpa mau taat pada aturan yang berlaku. Yang kedua, wajib menghormati adat istiadat atau kebiasaan. Ini juga kebiasaan yang berlaku di negara penempatan. Kalau di Arab Saudi berarti di Arab Saudi ada kebiasaan Arab Saudi. Betul. Ini harus hukum tapi adat dan kebiasaan. Betul. Jadi biarpun kita menilai suatu adat dan kebiasaan itu baik di Indonesia, tetapi kurang bagus di Arab Saudi, ya jangan dilakukan. Boleh dikasih contoh, Pak? Dikasih contoh, misalnya cara berpakaian. Ya, cara berpakaian mau tidak mau kita harus wajib menghormati cara berpakaian di Arab Saudi. Mengikuti kebiasaan. Misalnya di Indonesia kalau kita di tempat umum kita menggunakan cukup rapi, bebas dan rapi asalkan walaupun tidak menutup keseluruhan aurat, tapi bisa dikatakan layak baik ya. Tetapi ketika dia berada dalam komunitas di Saudi, misalnya berada di mall, di pasar, maka kita harus menyesuaikan kebiasaan. Kalau perempuan ya harus ya semacam begitulah. Setidaknya tidak terlalu terbuka begitu. Yang ketiga Pak, kewajiban. Yang ketiga, ini penting nih, menaati dan melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini penting. Karena apa? Banyak yang kita temui calon pekerja migran kita ini tidak mampu memahami perjanjian kerja yang diberikan. Harus tahu, itu, Pak ya. Harus tahu. Harus baca. Harus ya, Pak, baca. Harus baca. Karena dari situ kita akan tahu hak-hak dan kewajiban kita dalam melakukan pekerjaan kita. Kalau perjanjian kerja ini kita tidak memiliki, ya kita tidak tahu, kita tidak paham, maka akan rentan pada kerugian-kerugian yang mungkin ditimpakan pada kita gitu. Dan selain itu saya tambahkan juga, kalau tidak tahu tidak boleh diam, harus bertanya dan mencari informasi. Ke siapa Pak bertanya? Ya kalau dia akan bekerja di luar negeri,
tanyalah kepada KPRI melalui email atau WhatsApp KPRI yang tersedia. Itu nanti pasti akan kami jelaskan bagaimana, apakah perjanjian kerja ini sudah bagus atau tidak, ataukah sesuai dengan hukum Saudi atau tidak. Itu kami. Ini nomor WhatsApp-nya, Pak, ya? Ya, ya. Ini hotline, Pak, hotline, ya. Hotline, ya. Jadi jangan kita tanda tangan perjanjian kerja kalau kita tidak paham dan kita tidak tahu peruntukannya, karena itu berbahaya. Begitu kita sudah tanda tangan, artinya kita sudah menyepakati, menyetujui bahwa pekerjaan itu akan dilakukan sebagai seperti itu. Nanti akan, kalau ada kerugian akan sulap. Berarti itu penting sekali, Pak, ya, untuk penting mengetahui isi perjanjian kerja atau kontrak, Pak. Betul. Lazim juga disebut kontrak. Betul. Ya. Harus betul dibaca betul-betul, betul, Pak, ya. Betul. Ini yang nomor hotline-nya ini boleh dicatat buat yang belum tahu, untuk ada dua hotline, tapi dua-duanya aktif, ya. Kita bisa pakai untuk ketika ada permasalahan baik urusan ketenagakerjaan maupun urusan kekonsuleran. Ya. Ya. Kewajiban yang keempat, Pak. Keempat, yang terakhir ini tidak kalah pentingnya adalah melaporkan diri. Lapor diri. Iya. Keberadaan, kedatangan, kedatangan, keberadaan dan kepulangan kepada pemerintah. Kalau dia datang ke perwakilan ke Arab Saudi misalnya, ya dia wajib lapor diri pada KPRI. Untuk apa sebetulnya? Untuk kami itu pendataan ini penting, identitas. Lapor diri ini untuk semua orang, ya, Pak, ya? Untuk semua orang. Semua orang. Semua orang. Baik yang dari Indonesia maupun mungkin ada Bapak Ibu di sini yang penempatannya pindah negara, Pak. Betul. Dari setuju. Kanada ke Arab Saudi misalnya. Iya, iya. Tetap wajib. Tetap wajib. Tetap wajib. Nah, ini websitenya peduliwni.kemlu.go.id. Betul. Ini penting sekali dan menjadikan sebuah kewajiban bagi betul semua orang, khususnya tenaga kerja. Khusus ya, Pak, tenaga kerja di Arab Saudi. Betul, betul. Itu empat kewajiban, ya, Pak. Iya, empat kewajiban. Jadi dengan memiliki data diri dan data keberadaan dia, maka apabila akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, itu kami akan lebih mudah memfasilitasi perlindungannya. Oke. Demikian. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang terjadi, semoga tidak terjadi, kita cepat untuk bertindak. Betul. Karena semua data informasi ada di lapor diri. Betul, gitu, Pak, ya? Betul, betul. Oke, Pak. Nah, ini terakhir nih, Pak. Ya. Bapak mungkin ada pesan-pesan khusus untuk PMI, khususnya di Arab Saudi ini, Pak. Iya. Pesan saya untuk kawan-kawan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, apapun levelnya, ya. Pertama, bekerjalah sesuai aturan hukum yang berlaku di Arab Saudi. Ya. Kemudian taati juga perjanjian kerja yang telah Anda tanda tangani. Apabila ada hal-hal yang menyusahkan diri Anda, Anda harus berupaya mencari tahu untuk membela diri sesuai dengan kemampuan. Artinya komunikasi ini penting, baik itu dengan pimpinan, ya, kemudian dengan cara yang baik-baik, kemudian dengan pihak KPRI apabila memang komunikasi dengan pihak perusahaan akan macet, mungkin bisa dengan kami untuk nanti akan kami fasilitasi mediasi supaya keluar jalan baiknya, ya. Yang terakhir juga itu tadi, kita mencoba memahami aturan-aturan yang ada di Saudi, khususnya aturan ketenaga kerjaan. Kami telah menerjemahkan hukum tenaga kerja Saudi yang nanti akan kami upload di website ke KPRI untuk bisa diunduh. Demikian kira-kira. Baik, terima kasih, Pak Suseno, Bapak Atase Tenaga Kerja KBRI Riyadh. Ini pembicaraan kita pada pagi hari ini daging semua ini, Pak. Bapak semuanya merujuk semua aturan-aturan ke undang-undang, ke peraturan-peraturan. Ini menarik sekali dan semoga juga Bapak Ibu yang di menonton acara ini, podcast Ahlan KBRI Riyadh, mendapatkan banyak manfaatnya khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. Demikian, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yeah.
gimana Pak Rian?